King, lo jadi apa King? Jadi orang biasa. Anjir, Wailing Dodo. Rakun siapa? Amba Tukam siapa anjir? Lah, Jul. Dok. Oi. Jadi apa, Jul? Wih. Oh iya ini bisa masuk ke dalam, gue lupa anjing, gue kaget. Kok gue bisa masuk? Wah, lu, wah, sus sih. Kok bisa masuk ya? Sus anjing. Cek, halo, halo. Sus, sus lu. Masa dia bisa masuk ki ke dalam situ ki? Kacau enggak sih? Siapa? Oh, langsung aja Pel, Bro. Dah. Tuh, oh. Ah, kacau. Oh. Oh. Ah, ping, let ping, eh. Saksi ping, eh. Waduh, enggak ada yang nabrak, guys. Ke tengah anjir. Lah, ada mayat. Sini. Gua lihat. Siapa yang matiin? Sabar. Gua bisa invest. Coba. Siapa yang matiin ini? Ini siapa sih? Gua lihat. Udah report. Ya udah report. Gua bingung kan Cila yang diskusinya bentar lagi. Cila yang nemuin tapi dia nyuruh gue yang report. Apa emang delay, Cil? Gimana, Cil? Gua Cil. Mau invest tadi. Ah, invest ininya. Gua terakhir ya? Dia lihat pas ada Matt lihat King lari di kiri tadi. Ini Nogi yang mati. Oh. Tadi lari. Nah, si lucu banget. Wah, kalau ini sih udah personal si nih. Kalau personal. Ngomong sebelum main, kalau dia jadi impostor, Nogi mati duluan. Oh, udah langsung percaya sih. Ya, gimana? Gua percaya sih. Mati lu, King. Tadi mati lu, King. Tadi om lu mayat kan Riz, kita bareng liatnya. Pembelaan enggak? Masih tapi piling gua coba bohong sih. Pembelaan enggak tapi dong. Tapi dia ini. Emang lu nge-invest apa sih tadi, Col? Kalau boleh tahu? Apa? Tadi ketemu hantu doang terus ada warnanya hantunya. Apa warnanya? Foto lu Idris ya. Gua mau foto lu Idris sumpah. Sumpah. Sorry Idris. Ah, warna kuning. Idris yang diam kamu, matilah kamu. King, matilah kamu, King. Berarti Cila detektif ya? Bukan, masih makanya lu role-nya apa anjing? Invest apa? Investasi. Mati kamu, King. Siapa yang ngepot gua bangsat? Mati kamu, King. Ku bakar kamu, King. Kasian banget. Idris kasian banget. Kasian di King. Ini parah. Lu investigasi apanya sih maksudnya? Iya, tapi kan mau investigasi mayatnya tuh. Cuma tadi tuh kelihatan hantu doang warna kuning dekat mayatnya. Hantu doang warna kuning. Kan ini lagi event Halloween kan? Lah, yang di sini hantunya emang ada hantu itu, Macol? Oh, atau emang harus dekat sama orang lain ya? Nah ini kan. Hantu kuning. Oh, iya. Ya Allah, gua nungguin ngapain dari tadi? Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa, harus dekat sama orang. Kenapa? Enggak pasti investigasi itu mayat. Lah, kagak ada. Ini nih gua di sini. Wah, mati selebriti. Siapa tuh mati itu? Enggak tahu. Diangkat enggak sih? Satu sama lain gitu. Coba gua pakai telepon di bawah ya. Coba angkat. Angkatnya gini kan. Nah. Lah. Gitu kali. Anjing cepet banget. Kenceng banget. Buset, apaan lagi? Anjing. Wah. Rakun gimana siapa sih anjing? Woi, yang pakai rakun siapa sih? Babi. Gua masih hidup anjing. Ini si King personal anjing gua di. Gua bae deh bae on. Anjing lu anjing lu. Yang kocak sih. Yang kocak sih bro anjir. Gue kan Raul ya. Gua telan. Lah, kok gua mati ya? Lah. Pinky Macbeth Strawberry. Lah strawberry-nya siapa, guys? Kevin, makasih udah join Kevin. Bet. Kur kuak kuak. Bukan. Oh, oke. Okay. Kur. Wur! Gimana sih misi? Bang. Ini, Bang. Kaget gua. Kenapa lu yang ngagetin, lu yang kaget, Dek? Oh, cooldown ya.
kenceng gini gua. Ada mayat nih di sini. Cepet lah, report, ada pijen. Jerok. Report enggak sih? Report enggak sih ada pijen? Report tuh enggak sih? Udah gua report aman. Wan. Pijen enggak jadi kan lu? Cuman gua enggak tahu siapa yang nemu mayatnya duluan, guys. Silakan yang nemukan duluan. Lihat jerok di awal 3 nih. Harusnya. Ya enggak, Bet? Maksudnya harusnya Macbeth ya, kenapa Ben? Yang nemu. Gua dari kan kanan bawah. Iya, enggak maksudnya lu yang lihat duluan kan? Iya, ya. Lihat. Neko mati lagi. Terus gimana dong? Gua bisherit ya. Jujur gua enggak lihat siapa-siapa, gua dari bawah tanah. Pokoknya gua sama-sama. Ini gua bisherit. Gua enggak lihat siapa-siapa. Ini tiga apa, King? Nih banyak. Bisa apa, King? Bisherit gua. Bisa apa? Bisa report serif. Apa? Sheriff. Oh, skip, dia skip, cok. Oh. ngomong apa? Gue dia ngomong ping. Cukur tadi enggak yang mana tuh anjing? Ya lu. Klip yang mana sih? Oh, anjing. Tenang. Gue coba banyak yang personal lah menunggu. Ini game normal anjing, biasanya dia. Iya, Nugi udah 2 kali kagak main. Nugi udah 2 kali nih Nugi. Gue sheriff nih. Wih, sheriff nih. Serip nih, Dek. Ngebut. Buh. Ngeng. Lah. Lah. Ya, ada yang mati. Ada yang mati. Ini. Apa itu? Ini King. Ini tuh. Ini. Ini tuh apa sih ini? Bentar. Keren juga skill lu, Bet, begitu, Bet. Siapa yang mati itu tadi? Siapa aja sih tadi? Paris yang mati. Lah, gimana caranya? Paris lagi ngobrol sama gua. Anyway. Kena serip nih. Maka besu. Makbet, udah pasti. Kalau kita semua mau selamat, gua mimpi. Jadi, bentar. Gua enggak dengerin. Gua mimpi. Dengar. Jadi lu pas jelas. Tadi, jadi pas pertama kali tadi gua spawn, pertama Octo sama Pinky datang dan wuru kode mereka tuh sama Pinky. Kita ditipu magnet. Gua enggak tahu. Gua udah cerita sama Pinky. Kita ditipu magnet, guys. Bukannya lu duluan, Bet? Gak jelas. Gini, Ping, kalau lu udah disudutin gitu terus nada lu makin tinggi, lu makin dicurigain, Ping. Tadi dia nempelin. Lagian tiba-tiba gua aneh banget. Udah pasti lu, Ping. Datang pas lu udah bunuh. Orang jelas-jelas yang terakhir aja lu yang bunuh. Yang hah, lu yang Octo sama Pinky, satunya lagi enggak tahu. Yang jelas gua mimik. Satu lagi. Jadi aku tertipu sama Macbeth, guys. Aku bunuh tadi, aku sheriff. Apakah kita percaya? Gue ini Avenger. Gue bisa bunuh Pinky, tapi kita voting Pinky aja. Ya udah, gue Pinky. Loh, anjing lu, Pink. Mampus lu, dibakar lu. Dasar dalang dajjal. Mati kau, Pinky. Macbeth anjing. Macbeth sih anjing. Pinky hoki banget anjing. Kok dia impostor mulu kawan. Hai, settingan nerem, cok. Gi, apa yang terjadi, bro? Pengaturan. Di serip ya, sama si Rakun gua... anjing tiba-tiba ini jrok sama dia, kagak jelas sih. ini apa ndak, kata gue nih. Enggak tahu gini, masalahnya gue interan warga sekitar yang gua gak main kon. Enggak, kalau Rakun gua enggak ngerti kalau Rakun dia gacha tadi tuh. Kagak ramah lu. Ramah gimana, Riz? Gua ramah. Jrok. Ini gua diam nih. Ini kenapa nih? Lah, anjing jrok 2 itu. Oh, salah nuduh. Kayaknya Rakun ya. Jujur. Itu kan lu gacha mulu, Rakun. Hari-hari lu. Gua digacha bener lagi si anjing. Enggak percaya gua menang. Oh, enggak percaya. Lu lihat strawberry itu di dembay itu. Ini dijrok lah. Kalau siapa sih dong ngobat ngentot. Jrok lah. Kita lihat. Siapa nih jrok? Lah kan dia bisa makan ya harusnya. Polos, si Polos enggak ada. Si Polos enggak ada. Gue enggak ada. Ada orang. Avenger. Gue tuh Avenger. Kita kan berempat. Kita buang aja dulu. Berempat. Udah, abis itu kita berantem gimana? Entar dulu. Pasti di antara lu berempat, orang gue bisa sendiri, gue enggak ada. Ya enggak, lu kan minoritas, berarti lu yang harus ditindas.
Oke. Okay. Lah gue nyanya. Feeling gue nyanya. Gue enggak. Gue Avenger, cok. Tutup mulut lu. Oh berarti lu itu si siapa? Bro, si bro anjir. Lah, apaan orang gua aja ini lover. Rakun IC-nya paranormal tuh ke bawah kayaknya. Serak. Kacau emang. Dongo. Hari-hari gaca. Menang malah. Sama enggak percaya. Lah, kok lu emosi? Jelas gua bilang gua Avenger anjing. Kok pada ngamuk gini? Pada vlog marah gitu, Dek. Marah gitu, Dek. Enggak, tapi Crespo emang dongo sih. Enggak, Crespo masalahnya dia benar, dia orang baik, tapi dia bilangnya apa? Gua lover padahal karena dia ngen. Iya. Emang dia udah baik tapi bohong, Gi. Iya, udah baik ngapain bohongin? Enggak jelas. Ada yang teriak. Andi Jul. Halo. Nah. Gue ngeliat strawberry. Strawberry gimana? Gue dari bawah. Iya. Tadi gue ngeliat mayat. Langsung aja. Gue elektrik. Dia kan kalah juga ya. Beben ya. Kudunya makanin mayat dong. Ketemu dia. Yang biru si Andi Jul. Yang lu. Sel tripod ini. Ya udah. Gue skip dah. Enggak, gue beben. Tiba-tiba beben. Beben. Udah langsung aja, Bang Strawberry. Beben. Gak jelas. Menang. GG. Oh belum. GG. Bisa-bisanya. Tiba beben. Ya makanya buat adik-adik. Thank you ya Po ya. Berkat lu menang nih. Berkat lu menang kita, Bro. Saatnya balas enggak sih, guys? Gua ketipu anjing. Aduh, spawnnya enggak bareng nih. Cukurukuk. Emang ada misi telepon, Bet? Kukruk. Ini kayak telepon doang. Coba dah. Halo. Gimana sih ini mencet telepon? Kayaknya sih yang antar telepon dah, Bet. Bentar lu di sini, bentar lu sini ya. Halo. Ternyata yang gua pakai radio. Ternyata yang gua pakai radio, bukan telepon. Salah. Kayaknya sih Andi Jul juga enggak. Halo. Oh, ini teleponnya, Bro. Astagfirullah. Bekoi lagi. Hari. Hari Bekoi. Itu warnanya terang. Bekoi. Hah? Gua aja. Gua demi apapun, gua sama si Faris. Iya, gua emang sama. Gua sama Faris. Dia ngejar mulu. Sama gua takut gua, makanya curiga gua sama si temen, Crespo. Ya kan gua nempel sama lu dari tadi. Tadi yang mandi siapa? Gua sama Faris. Itu Ben. Pokoknya itu body phone-nya col. Rakun mati, itu gue masih ngeliat bayangannya pas dibunuh, makanya gue liat Crespo. Kagak, orang gue sama Faris. Gue gak buta ngentot. Nogi lagi yang mati, cok. Woy, Memek, gak ada rotator nih, kontak. Ganteng. Bukannya serip ya. Eh, udah mati, jangan ngomong. Fail RP gitu kawan kita, Bro. Gak, mayatnya cuma satu. Mayatnya cuma satu soalnya. Dimana? Gue Crespo lah. Enggak, ini yang ditemuin si Cel, gak tau Celnya dimana. Kan gue sama lu, Riz. Po anjing. Gue sama Faris. Oh, berarti Faris. Berarti temen lu Faris. Berarti Faris. Makasih infonya. Oh. Gue vote dia anjing, ngapain temen dia. Paksa kan lu. Lu jual temen kan lu, Riz. Katain Riz, mampus lu, Riz. Mampus lu, pokoknya. Enggak, gua mau balas Crespo. Ah, dibakar lo. Oh, ini personal sih. Yang ini personal sih. Dendam. Mampus lo, dibakar lo. Diki, mulut Diki. Diki, tahan. Tahan aja. Oh, ini teleponnya enggak sih? Eh, King. Lu bisa dipercaya enggak, King? Aneh banget. King. Amang, Amang apaan Amang? Aman!
bilang amang, amang. Eh, Pinky, Pinky, Pinky. Oh, aduh, gue ketahuan mimik guys. Pinky, Pinky ngira gue kawan. Yang ya, sebelumnya silakan Pinky dipersilahkan. Dipersilahkan dah. Kenapa tuh? Oh, jadi sih gue percaya dia bertiga kali dapat piring anjing impostor langsung. Kenapa jadi gue anjing? Iya, iya. Oh, makanya lu jelasin. Lu tadi ngapain di situ? Dapat satu. Woi. Ping. Lu enggak perlu ngapain di situ. Coba. Ya, udah bohong. Udah di sini. Depan ya. Muka gua. Ya kali itu dapat satu. Dapat satu, guys. Anjing impostor mulu lu. Tahu lagi dia. Tahu lagi. Psikopat anjing. Apa mau ngomong apa anjing? Itu orang yang bunuh gua tuh kon mati lu anjing. Mulu kon. Hey. Mayatnya ngomong mulu. Dia mulu. Mulu diincer bangsat anjing. Ose temen ya, Ose temen kita. Kita cari Ose, guys. Se, sini se, gue punya cerita lucu, sini. Woi, bengong. Sapa? Se. Demak gue. Sini ada cerita lucu. Gimana? Ada cerita lucu. Lu pantesan gue dicuekin kan. Dik, cabut dulu lu, sini se. Gimana Ben? Ayo Ben, sini Ben. Lah ini, wah beserak ini mah gak jadi se. Nanti. Oh, kan udah bilang. Nah. Kenapa lah dia? Ada. Bentar, ini gua bingung ini. Profesional itu, profesional kayaknya. Udah pasti profesional. Jadi gua tuh ketemu sama Macbeth terus tiba-tiba auto report, siapa yang di report? Nyanya. Oh. Itu kelihatan font tuh. Nyanya beserak. Atau Macbeth apa kali ya? Mayatnya di mana gua enggak tahu, Cok. Random risk itu, random risk. Ketemunya sama Macbeth. Dia kayak ada gaya ada ini loh, kayak ada apa areanya gitu, area yang auto reportnya kalau profesional. Jadi profesional itu tapi, dia auto report. Toh, kok bukan lu yang report? Gua mau ngapain, Toh? Ada lu something yang aja, bisa gua kali sampaikan nanti. Tai lu. Ih, lu mah enggak percaya gua anjing. Mau Macbeth ya? Enggak, lu makanya dengerin dulu, gua enggak percaya yang lain masalahnya. Oh iya oke. Terus gimana ini? Siapa ya? Gua skip. Gitu Andi Jul, diem deh ini Andi Jul nih. Ya udah pasti di Andi Jul nggak sih? Lu kebanyakan diem lu. Untung okay, selamat deh. Okay. Up, cukur kuk. Oh pagang enam. Oh ini Octon di sini. Oh, nah, kenapa toh? Wah rame banget di sini. Nanti deh, nunggu yang sepi. Nah, beramai di sini. Enggak. Oh, gimana tuh? Wah, di sini sabar. Siapa nih? Sabar, lagi main game dulu bentar, guys. Chill dulu ya, guys. Rame dulu enggak sih? Ini enggak auto report, cuy. Awas pigeon. Bukan profesional itu. Nih. Wih, keren banget di bawah gua lagi main game ya. Nih. Ini orang keren nih. Ini masih ada itu enggak sih? Pigeon? Ini udah nih. Harus report dulu ya. Nah, kebetulan ini saya lagi main game, emang ada yang sengaja ya di bawah saya nih. Kira-kira ada nggak yang mini pixel bergerak sedikit tuh adik-adik yang lagi di luar? Gua curiganya sih antara lu, Andi Jul, kalau nggak Mbak Tukam nih anjing. Nah. Gua dari awal. Gini gua jelasin, ini gua buka roll aja. Saya tadi coba. Si Pinky ini kena bait gua karena gua itu mimik ya, dia ngirain bakal double kill. Ya di awal-awal. Oh. Makanya gua ketawa-tawa. Oh. Nah, ini kasih kawan ini kayaknya juga ngiranya bertiga atau berempat di situ ya kan? Bertiga pantes, kali ya. Pantes lu pas kita ketemu cukur-cukur. Nah, Macbeth ini kayaknya aman. Nah. Kode enggak di confirm nih ya kan? Lu aman, tiga nih gua nih punya pegangan. Nah, Ius ini gimana toh? Karena tadi itu agak mencurigakan, gimana tohnya nih? Oh, Ius anjing lu. Gimana toh? Gua enggak tahu nih. Gimana tohnya, gimana maksudnya nih? Coba jelasin, waktu masih panjang, Bro. Tenang aja. Gimana tohnya, gimana lagi sama gua ya? Nyambung lagi gua gimana. Nah, kalau pas tadi siapa itu yang dikentrot, gua sih lihatnya yang paling deket sama Tukam. Oh, sama Tukam. Yang sebelah lu. Oh, sebelah gua tuh ya. Oke, terus. Tapi lu tadi gimana tau itu ngapain? Apa tuh?
Enggak, itu si Epe katanya bilang gimana tuh, itu setelah mati apa sebelum mati? Oh enggak, sebelum, sebelum gua ke RK tadi. Gua ketemu Ius, dia ngomong gimana tuh. Abis gua cukur-ukukin. Cukur-ukukin. Dia ngomong terus ada Amba Tukam. Dia juga ngikut-ngikutan, cuman bilang gua baik katanya. Oh ini berarti gak masuk skenario nih kayaknya ya. Soalnya juga dia nyerang bapaknya Seno di awal nih kayaknya. Maling pitik tadi bareng gak? Maling pitik. Ah, maling ya, pitik gini, ini gak tahu gue. Gue udah berkali-kali, gue gak liat Macbeth nih pas kita ngumpul. Dia sendiri udah dua kali nih, gak kelihatan. Iya, datangnya pas akhir-akhir. Ya udah simpel, Bet, tas terakhir yang lo kerjain apaan, Bet? Di dinner. Tapi nah, lo. Yang deket tong sampah, dinner kiri, pojokan. Dinner kiri bukannya berantem ya? Enggak, pokoknya Macbeth ini di awal-awal gua enggak tahu ya dia. Kertas. Dia bisa jadi nipu dia, gua sebagai mimik juga nih ya kan. Jadi bingung juga nih bangsa. Ini tuh yang bunuh bukan profesional, bisa jadi bukan. Yang baru datang. Nah, yang baru datang tuh tadi si Andi Jul, gua liatnya baru datang tiba-tiba itu. Nah, kita singkirin Andi Jul dulu ya kan. Habis ini voting-voting si semua langsung. Mayatnya di arcade. Loh, ini masih ada dua ya berarti ya? Masih dua ini. Sih. Nah. Jadi nah. Gimana ini, kita mau satu-satu orang atau mau coba-coba? Kalau kita sih, ini bisa double kill. Kita harus voting sih. Bahaya. Sistem gua komuni sih. Jadi gua gas dulu satu. Tapi use dulu enggak sih? Gimana tuh ya, tadi maksudnya apa? Kalau voting gua sih bener kalah. Apa emang lu kalau lu kan udah mau mati nih. Emang lu role-nya apa sih, Yus? Tapi skenarionya sih ini ya. Adventure. Penjelajahan. Ada adventure ada. Ada. Gak bisa dikit. Emang iya, coba. Ada yang pakai. Kalau di sini bisa. Oh, di sini bisa ya? Di sini bisa ya? Kalau di sini bisa. Ya, kita kena double kill lah kalau salah voting kita. Iya ya. Maafin gue Yus. Ya, maafin gue Yus, sorry Yus. Maafin gue Yus. Sorry ini. Masih selamat ini. Asal satu orang selamat. Enggak deh. Enggak, kena double kill, mati kita tetap. Kudu cepat berarti di poin. Iya. Gua adventure. Ah tolong Andi Jul, tolong guys, tolong. Gua jagain lu. Untungnya udah guys, ini Andi Jul anjing. Tadi jadi gua pencet gimana Bapak Okto, kenapa tiba-tiba Andi Jul? Tes si Titit ini ngomong kenapa, adventure kenapa? Juga babi kan tai ya. Gua adventure cok. Gua sempet ketemu Andi Jul. Environment cannot kill you cok, makanya gua gak mati tadi. Environment tuh apaan sih memang? Mana gua tahu waktu environment. Enggak, kenapa lu tadi enggak ngebantah Ius pas di awal kalau lu emang adventure iya. Babi. Udah. Oh, udah ya. Maaf gua, kepencet. Enggak kok. Ada replay. Hey. Terus ngapain lu ngejar gua begitu sih? Lah kan gua ngejagain lu, gua membuktikan kalau gua baik. Ini kalau lu nge-vote gua ada bakil, cok. Serius dah. Tapi gua masalahnya udah kepencet lu ini. Bukan apa-apa nih. Enggak bisa ditarik nih, Dek. Iya nih, berdua nih. Kita bertiga tadi. Ketemuan di Zoom. Skip dulu aja kalau enggak, skip dulu aja. Gua skip dulu deh, Ya, kita lihat aja gua mati sama Andi Jul apa enggak. Gua sama Andi Jul berdua ya, kalau gua mati lu tahu kan? Oke. Kalau gua mati lu tahu kan, guys? Ya udah ya. Gua percaya nih ya, sama lu Jul. Sebagai mimik yang baik ya kan, rela jadi tumbal, Dek. Aduh, maling pitik lagi. Lu aman ya tadi apa? Graveyard. Aman, gua gravy. Oh, gravy. Nah, ini Amba Tukam ini PR. Amba Tukam. Oh, Morty. Oh iya. Berarti emang si Andi Jul dong beneran. Kalau gitu. Macbeth maksudnya. Andi Jul sama Macbeth berarti. Gua Macbeth dari tadi. Lu aman sama Macbeth. Dia terakhir pun rada-rada sus dia. Jadi kalau misalkan biasanya profesional itu auto reportnya orang dekat-dekat gue. Ya. Nah, kenapa sih yang Macbeth ini enggak auto report, malah gue yang auto report. Nah, itu dia. Betul. Macbeth enggak kemakan gue karena dia nipu gue di awal. Makanya pas gue tipu balik dia udah antisipasi, enggak nyaut-nyautin. Mau ini hoki-hokian. Oh, enggak sih. Kita lihat aja pasti ada yang mati nanti. Sambil misi dong, sini dong. Sambil misi auto R-nya spam ya. Sini. Sini. Segitiga. Enggak ada kabar nih dua orang nih. Iya udah pasti mati sih itu. Awas, Sos. Awas, hati-hati. Oh, itu environment tuh itu ya. Anjing, apaan tuh ada bus itu waktu. Itu sabotage. Itu bikin ngejrok orang. Ini infection-nya kudu dihilangin, guys. Harus ke dalam-dalam kita. Lah di bawah. Ke dalam ini, ke dalam dalam-dalam bawah ya. Sini, guys. Nah, yang gini-gini nih.
mana yang dibenerin? Lah, kok udah? Yang mana? Udah. Kok udah? Lah. Lah. Ini itu mana? Ya udahlah kita iniin dulu dah. Ya. Ya udah, yuk. Ada yang mati nih, enggak akan kita cari aja. Tapi jangan ntar malam ini ya. Eh, ini caranya gimana sih? Ready, gua ready. Eh, lagi kah? Spasi. Oh, spasi. Nah, salah. Nah. Nah. Loh, kok enggak ada yang mati, guys? Halo, halo. Gua kira ada yang mati, guys. Apa lo di julu? Nah, gimana? Enggak. Gua nyari Okto enggak dapat-dapat. Gua ambat tukam sama maling pitik soalnya gua. Nah, kita bertiga. Bertiga. Bertiga berarti. Oh, saya sama siapa, sih? Gua sama Macbeth sama Anijo bertiga. Oh, bertiga. Eh, oh, iya. Buka role masing-masing sih. Eh, tadi yang buka role maling pitik OC Andizul nih. Adventurer ya. Lo ya. Iya. Okto mimik. Role lu apa? Lo apa, Riz? Gua Gus biasa. Enggak, enggak mungkin Gus biasa, Bet. Kita udah metain lu sih sebenarnya, Bet. Cuman gua mah orangnya nanti dulu gitu. Nunggu bukti gitu ya kan sebenarnya. Lu mau main apa di voting sekarang? Kita mau kelar cepet apa enggak gitu aja dah. Ya, kok tiba-tiba lu bisa metain gue, kenapa? Iya, karena gua udah metain Ambatukam dari awal, dia nuduh di siapa bapaknya Seno nih. Pada saat ketemu lu, auto reportnya bukan ke lu tapi malah ke dia gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah serangan gua ngebet lu itu enggak berhasil karena lu yang ngebet gua duluan di game sebelumnya ya. Nah, masalahnya yang pas Ambatukam ketemu Mayat itu toh, gua enggak ketemu Mayat sama sekali karena kalau ketemu udah pasti auto report gue. Berarti ya, ya karena lagi cooldown sih itu emang lagi lari. Ya Macbeth dulu aja abis itu voting Andi Jul ya kan. Nah, gampang abis itu. Kan kalau salah lu, bentar. Okto berarti kalau gitu. Nah, gampang gua mah. Tinggal voting Macbeth, Andi Jul. Kita masih 4 lawan 1 soalnya abis ini. Tenang aja. Lu kalau Macbeth misalkan salah, Okto dong harusnya. Kok gua? Lagi mana? Tapi kayaknya kalau misalkan Paris dia. Lah DC anjing. Yes. DC guys, halo. Aduh. Nah, ya. Ada Riz, aman Riz. Nah, kita meninggal nih abis ini nih. Karteo kan Riz? Udah, voting aja Macbeth dulu biar cepet ya kan gamenya. Gue Macbeth dah, gue Macbeth. Bingung banget nih game, lama banget anjing. Iya, lama. Lu jangan gak usah bingung, kan kita udah kawan dari awal, bangsat. Enggak, caya, si... Caya, 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 caya. Masih ada dua, toh. Satu lah. Oh, benar. Ye, adik-adik. Ye. Oh, ngerti gak lu? Untung ada lu Jul tadi Jul, kalau enggak gua mati Jul anjing. Ius, Ius. Gua udah ngelama-lamain lu. Ininya masih di situ, Riz. As. Bangsat pinggi, guys. Wah, kon. Enggak, lu sebenarnya ngerti enggak sih main game ini? Kok lu ragunya parah banget sih. Wih, ada yang meledak. Guys, ada bomber sebelah sini nih. Ada bomber ini kah? Oh, bukan ya? Bawa kayak. Ada. Mana ya? Ada yang bom, guys, ada yang bom. Ada suaranya. Tadi ada. Apa di bawah ya? Pintu di bawah sih. Enggak ada. Kok enggak ada ya? Wih, Pinky. Wah, dimakan ini. Bisa ngomong, guys. Gua pencet supaya tadi kalian ngumpul semua padahal ada pigeon. Ada pingeon ya? Ada pasti, ada pasti. Eh, kayaknya ini dimakan deh. Aku dikasih bom. Itu. Mayatnya dimakan ini. Telat. Ada yang meledak, udah ada yang meledak, bro. Yang terakhir, yang iya aku dilempar bom juga. Feelingku bekowi sih. Enggak, lu kasih tahu mayatnya di mana, King. Kita tuh nyariin mayatnya enggak ada. Bekowi di mana nih, bekowi nih? Kayak dia udah dapat. Eh, gua baru main sekali nih, game. Justru itu nih lo. Gua baru main sekali nih. Lu main sekali nih, lo antar di lobby main apa, main setan gua anjir, viewer gua. Eh, tar dulu Idris. Woi. Gua poting lah kan. Gua gimana lu, King? Idris, lu gimana tadi? Lu kan dilempar bom, ada siapa aja tadi? Nah. Babi! Ada otak, gua vote juga nih anjir. Gue percaya, Bek sih.
Bekowi, Bekowi. Secara dia tuh woi, Bapak Seno. Gak ada suaranya, terus dia kayak mendapatkan kebahagiaan nih Bekowi nih. Ya kebahagiaan lah, orang gua gak main berapa game ya. Mampus lu, mati lu anjing. Lah. Kalau gua sih personal aja enggak dijawab tadi monyet. Capek banget. Kalau gua sih gua juga tuh nice. Gua nanya ke si Idris. Terus kayak ini jawab juga. Nah, ini siapa yang kita vote siapa Idris? Dia diem, yaudah gua vote. Nah, ada yang meledak lagi tuh. Ada yang meledak, mungkin kelanjutan yang tadi enggak sih? Bener, bener. Eh, gue punya bom, Langsung report teh, langsung report. Ah, aman, aman. Bekowi. Gigi main Gi, Gi, main Gi. Main Gi. Mas. Gi, main Gi. Makasih, guys. Lah, Ose mati juga dia. Diam-diam, ya Allah. Lah. Padahal gue tadi langsung juga si mayatnya. Itu bener itu. Gue kan serip. Gue bunuh Bekowi gak kenapa-napa, berarti bener Bekowi impostor. Seriusan? Serius, serius. Bener. Oh. Bekowi mati. Dijrok. Coba tiba-tiba baru. Lah! Ya salah ngomong! Adik-adik ada asasin. Open roll, yeah. Open roll deh. Wah. Dia bisa bunuh di sini. Biasanya yang telat itu... Macbeth telat, harusnya cepet nih responnya. Gue Macbeth ya. Kalau masalah kayak gini sama. Biasanya cepat. Ini lambat dia reaksinya, guys. Macbeth, Macbeth ini. Macbeth. Bener. Ini banget tuh duanya. Gua king. Biasanya fast respon dah ini. Parah banget lu telat 5 detik bet ngerespon begitu. Kacau. Gua king tuh liat tuh gua. Bakar. Sorry bet kalau lu orang baik, sorry banget nih bet. Kena lagi sih, gua cuma asal doang. Ini masalah ini agak kurang nih, guys. Lah. Aduh. Semua tuh kan. Aduh. Gua keren banget enggak sih bet? Astaga, keren banget. Mati semua. Enggak, tok, tapi yang asasin si Paris, bukan gua. Oh, bukan lu. Limbes anjing. Mati bersama. Mati. Kawan lu, Riz itu. Tabrak anjing, gua habis ngebunuh King Idris. Mampus kau, King. Jadi sebenarnya gua enggak nuduh lu sebagai asasinnya, Bet. Cuman respon lu itu sebagai orang baik biasanya lebih cepat daripada itu.